الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bukhari rahimahullahu taala, amin. Babul masajidil lati ala turukil madinati wa tawaddu'i wal mawadi'i allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini bab masjid-masjid yang ada di jalan-jalan, yang ada di jalan kota Madinah dan tempat-tempat yang Nabi pernah sholat padanya. Ini bab tentang masjid-masjid yang ada di jalan kota Madinah. Jadi masjidnya ini ada di jalan wilayah kota Madinah, yang dimana Nabi pernah sholat di situ. Ini menandakan bolehnya kita bertawaruk, mengambil berkah bekas sholat Nabi. Ya. Bertawaruk, ngambil berkah, ya, bekas sholat Nabi. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman qala haddatsana Musa ibn Uqbah qala, kata Musa bin Uqbah, ra'aitu Salim ibn Abdullah ay yata'arra. Aku pernah melihat Salim bin Abdullah yata'arra, ya. Yata'arra itu mencari, ya, menelusuri. Jadi kata Musa bin Uqbah, aku pernah melihat Salim bin Abdullah. Jadi Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salim bin Abdullah, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi cucunya Sayyiduna Umar bin Khattab. Seorang periwayat hadis, ya. Seorang tabi'in. Nah, beliau lahirnya, wafatnya itu, ya, 106 Hijriah. Beliau dilahirkan di Madinah, ya, tinggal di Madinah, seorang ahli fiqih, ulama besar. Kata Musa bin Uqbah, aku pernah melihat Salim bin Abdullah yataharra, menelusuri. Jadi ini ada ulama menjadi sandaran. Jadi Salim bin Abdullah ini ulama besar, ya, seorang ahli fikih, menjadi sandaran. Aku pernah melihat Salim bin Abdullah. Nah, ini kan begitu, kayak kita, abu guru kita, umpama, saya pernah melihat beliau, kemudian menjadi satu sandaran yang diikutin. Makanya ketika kita menjadi seorang yang diikutin, harus jaga tingkah laku perbuatan kita. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena kita dilihat oleh umat. Beliau menelusuri amakina minat tariqi fayusalli fi'a, tempat-tempat daripada jalan yang, ya, lalu ia sholat di dalamnya. Ia sholat padanya. Ya. Ini tempat-tempat, ya, daripada jalan lalu ia sholat padanya.
Jadi tempat yang sebagaimana judul di atas, jadi bab masjid-masjid yang ada di jalan Madinah dan tempat-tempat yang Nabi sholat. Jadi diterusin itu tempat di mana Nabi pernah sholat dan beliau sholat di situ. Tabarukan. Wa yuhadisu anna abahu kana yusalli fiha, dan beliau bertahdis, beliau bercerita, ya, Salim bin Abdullah bercerita anna abahu, bahwasanya bapaknya yaitu Abdullah, Abdullah bin Umar, bapaknya sholat fiha, bapaknya sholat di situ, di tempat itu yang tadi yang beliau sholatin. Kenapa bapaknya sholat di situ? Karena Rasulullah pernah sholat di situ. Wa annahu, dan bahwasanya bapaknya, bapaknya Salim bin Abdullah yaitu Abdullah bin Umar, beliau pernah melihat, bahwasanya beliau pernah melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fitil kal amkinati, sholat pada tempat-tempat itu yang ditelusuri. Jadi Salim bin Abdullah menelusuri tempat-tempat yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau dapat berita ini dari ayahandanya, karena beliau memang banyak meriwayatkan hadis dari ayahandanya. Ini Salim bin Abdullah, ya, di antara anak, ya, Abdullah bin Umar yang hebat. Jadi satu anak beliau yang paling hebat, yang sampai-sampai ya diirikan oleh yang lainnya. Ya memang kita nggak apa-apa sayang kepada satu anak yang dia itu taat, patuh, ya, takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah sayang kepada siapa? Yang taat, yang patuh. Kalau memberi, semua diberi. Ya. Seperti sifat Ar-Rahmanur Rahim, ya, sifat Rahman Allah untuk semuanya. Tapi Ar-Rahim disayang cuma satu, yang mana? Yang takwa. Ya, begitu pula sama. Anak kita semua kita beri. Tapi kalau yang takwa, oh ini khusus. Salim bin Abdullah, anak tercinta yang sangat disayang oleh Abdullah, sehingga yang lain iri, ya. Tapi dijelaskan, jadi enggak iri, ya. Begitu pula kita sama, begitu pula sama murid pun begitu sama, yang takwa sayang. Wa haddatsani Nafi'un an Ibnu Umar annahu kana yusalli fi tilkal amkinati, dan telah bercerita kepadaku oleh Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya beliau sholat di tempat-tempat itu. Dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya beliau Ibnu Umar Abdullah sholat di tempat-tempat itu, yang dimana tempat itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Wa sa'altu Saliman, dan aku pernah bertanya kepada Salim, Salim bin Abdullah, fala a'lamuhu illa wafaqona fi'an fil amkinati kulli'a, kecuali sepakat beliau kepada Nafi' pada tempat-tempat itu semuanya, bahwa Nabi pernah sholat di tempat itu. Illa, kecuali anna umma, bahwa keduanya ikhtalafa, berbeda, kecuali perbedaannya itu fi masjidin, di satu masjid, bi syarafir rawha, di daerah namanya tempatnya syarafir rawha. Nah, ini keduanya saling berbeda, keduanya berbeda pendapat. Ya, Nabi sholat enggak di situ atau tidak? Wa bilai qala haddatsana Ibrahim bin Munzir qala haddatsana Anas bin Iyad qala haddatsani Musa ibnu Uqbah an Nafi anna Abdullah akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, dari Nafi bahwa Abdullah, ya, Abdullah bin Umar akhbarahu,
Jadi beliau adalah Abdullah bin Umar, salah seorang yang sangat banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberitakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi Zil Ulaifah, beliau pernah singgah di Zil Ulaifah, satu tempat Zil Ulaifah ini. Haina ya'tamiru, ketika beliau lagi umrah. Wa fi hajjati, dan pada waktu hajinya juga. Haina hajja, ketika beliau haji. Tahta samuratin, ya, beliau singgahnya itu di bawah pohon. Jadi samura ini pohon, syajarah, ya, syajarah pohon yang berduri, ya, samura, ya, syajaratun zatu syaukin, pohon yang berduri. Beliau singgah di situ. Fi mawdi'il masjidil ladhi di Zil Ulaifati, yaitu di tempat masjid yang ada di Zil Ulaifah. Wa kana, dan adalah beliau idza raja'a min ghazwin kana fi tilkar tariqi aw hajjin aw umratin habita min batni wadin. Wa kana, adalah beliau idza raja'a, apabila kembali min ghazwin, dari perang, adalah fi tilkar tariqi, di pohon itu, au ajin atau haji, au umratin atau umrah, habita, beliau turun, min batni wadin, di dasar lembah. Fa iza zu'ara, maka apabila beliau tampak, min batni wadin, di dasar lembah itu, anakho, beliau berhenti, bil batha'i, di batha, batha itu ya dataran yang menghampar di suatu lembah. Jadi di lembah ada dataran yang rata. Iya. Ya, kita ngelihat di sini ada lembah, di bawahnya rata, ya. Dataran rata. Itu namanya batha. Alati ala syafiril wadi, yang ada di tepi, yang ada di tepi lembah. Asyarqiyati, yang ada di sebelah timur. Fa'arrasa sama hatta yusbiha, ya, lalu beliau istirahat, ya, Nabi, kemudian istirahat beliau di sana sehingga subuh. Laisa indal masjidil ladzi bihijaratin, ya, bukan di masjid yang ada di hijarah, satu tempat. Wala alal amkinati, ya, wala alal akmati allati alaiha almasjid, bukan juga di atas, ya, bukit kecil, akmah, akmati, bukit kecil yang di atasnya ada masjid, bukan juga di situ. Kana sama halijun, ada di sana itu halijun, halijun itu wadi, lembah. Yusalli, yang salat Abdullah indahu, salat Abdullah di sisinya, di dekatnya itu, yang pernah Nabi salat juga di situ, fi batni, di lembahnya itu, di dasar lembahnya, di dasar lembahnya itu kusubun, ada kusub. Kusubun itu gundukan-gundukan pasir, tumpukan-tumpukan pasir. Karena Rasulullah, yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama di sana yusalli salat. Jadi Rasulullah pernah salat di situ. Lalu Abdullah bin Umar pun salat di situ. Yang tadi dikatakan, ya, kata Uqbah, ya, kata Musa bin Uqbah, aku pernah melihat Salim bin Abdullah yataharra, beliau menelusuri, ya, mencari tempat-tempat, ya, jalan yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi diterusurin oleh Salim atas berita daripada ayahandanya, yang di mana di situ ayahandanya pernah sholat di situ, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di situ. Nah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, kemudian penggantinya siapa? Para ulama, al ulama warasatul anbiya, maka boleh juga tabarukan kepada
beliau. Karena ulama itu warisan para nabi. Karena Rasulullah SAW yusalli. Ada Rasulullah SAW, beliau sholat di sana. Fadaha saylu fi'i bil batha'i hatta dafana dharikal makana alladhi kana abdullah yusalli fi'i. Fadaha saylu fi'i. Lalu sayl, ya, air bah itu melanda, ya, apa, masuknya. Melanda, ya, melanda, ya, apa, itu melanda. Ya, pernah masuk ke situ. Air bah pernah melanda di Batha, yaitu dataran yang ada, ya, menghampar di lembah itu. Air bah, kalau air bah masuk bagaimana tuh? Maka dikatakan hatta dafana dzalikal makan, sehingga air bah itu dapat menguburkan tempat itu. Ya, kalau air bah datang, yang bawa, dia membawa apa? Lumpur, tanah-tanah. Alladzi kana Abdullah yusalli fi, yang di mana Abdullah pernah sholat di situ. Wallahu a'lam bishawab.